Kenapa aku jadi ibu? Anak aku, aku tarik dalam masalah. Usahawan sensasi yang dikenali sebagai Makcik Kemboja memohon maaf kepada anak lelakinya, Izwan Hafsham, disebabkan terpalit sama dalam isu mengeluarkan kenyataan orang Melayu malas. Menerusi hantaran di TikTok, Makcik Kemboja atau nama sebenarnya Mariah Yaakob berkata anaknya itu tidak seharusnya terjebak dalam isu tersebut disebabkan usianya yang masih muda. Dalam perkongsian sama, Makcik Kemboja dilihat gagal menahan air mata sambil memeluk anaknya itu. Menurutnya, dia tidak boleh tidur malam disebabkan mengenangkan nasib anaknya. Dalam pada itu, anak Makcik Kemboja berkata dia tidak mahu ibunya bersedih dan akan sentiasa bersama dengannya dalam waktu susah maupun senang. Pada Khamis lalu, Makcik Kemboja dan anak lelakinya yang sebelum ini pernah mengeluarkan kenyataan mendakwa orang Melayu malas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Ayer Keroh, Melaka. Kenapa aku jadi ibu? Anak aku, aku tarik dalam masalah. Dia terlalu muda untuk melalui semua ujian ni. Ibu. Ibu ya. Kenapa? Ibu okey tak? Okey, ibu alhamdulillah. Cuma, macam nak cakap, Mak? Apa yang terjadi dalam hidup ni memang Allah dah tulis dah. Allah dah tetapkan. Perjalanan hidup kita ni memang Allah dah tetapkan apa yang terjadi, apa yang berlaku, semua dah memang kadar Allah. Jadi, ibu didik diri ibu, apa yang Allah bagi tu, Allah tahu ibu mampu. Dan ibu tak pernah sesekali, ibu tak didik diri ibu untuk pertikaikan kenapa Allah bagi aku benda ni. Ibu tak. Ibu anggap apa yang jadi semalam, apa yang jadi dalam keadaan sekarang, permasalahan ni adalah kadar Allah. Kerana Allah tu sayang kita, Allah tahu kita mampu dan kita pegang je. Dalam surah Alam Nasrah, di dalam setiap kesusahan tu pasti akan diakhiri dengan kesenangan. So, ibu, ada juga customer ibu yang DM ibu, doakan ibu supaya ibu kuat, ibu sabar. Macam tadi pun masa ibu buat live, ibu memang rasa sebab kalau ikut kan memang nak menangis. Tapi ibu kata dalam diri ibu, kenapa aku nak nangis tentang dunia? Aku kena nangis tentang akhirat aku. So, ibu tahan. Dan ibu pun minta maaf dengan Izwan sebab ibu telah tarik Izwan ke dalam permasalahan ini. Ibu minta maaf tau sangat-sangat dekat Izwan, okey? Izwan maafkan ibu, ya? Mestilah, tak payah minta maaf pun. Kita kan sama-sama hidup lagi. Ya, tapi ibu rasa ibu tak sepatutnya tarik Izwan dalam keadaan yang muda dalam masalah ni. Tapi ibu harap Izwan kuat. Allah tahu apa yang tersirat dalam ibu hati ibu, Allah tahu. So, ibu cuma hari ni ibu berdiri dekat depan kamera buat live pun sebab ibu kena kuat untuk anak-anak ibu. Ibu kena kuat untuk anak-anak ibu dan ibu kena kuat untuk pekerja-pekerja ibu yang masih mengharapkan sumber rezeki orang dekat Maria Holding ni. So, ibu minta maaf. Kita kena kuat. Mana ada dengan ibu. Apa jadi pun, kita tetap sama-sama. Minta maaf, okey? Tak pernah pun salahkan ibu. Ibu semalam tak boleh tidur, ibu fikir kenapa aku jadi ibu. Anak aku, aku tarik dalam masalah. Dia terlalu muda untuk melalui semua ujian ni. Wan pula fikirkan ibu semalam. Okey, Wan kan kuat macam ibu. Saya kan anak Maria. Jangan sedih. Saya okey. Jangan sedih. Kita akan lalui sama-sama. Kebenaran tu akan terbukti nanti, okay? Allah adil yang jika tak apa.
dah tua. Okay, hi, assalamualaikum you all. Okay, you all. So, hari ni I was planning since yesterday, sebab it has been a really really tough few days for me and ibu and madam. So maybe I would just do something nice lah for her. Dia suka bunga kan, so maybe we will be looking for flowers kejap lagi. And then kita akan surprise dia lah kejap lagi, sebab dia pun tengah buat live sekarang. Okay, so let's go. Ibu, for you. Terima kasih. Dapat bunga. Dia bagi saya bunga. Terima kasih Izwan. Terima kasih sangat-sangat. Jangan sedih-sedih tau, okay? I sedih lah. Mana sedih Sian dia. I sedih lah kalau apa-apa jadi kat kita dua beranak. Macam mana masa depan awak? Apa? Kita bersama tak kebaikan. Boleh. Jangan sedih-sedih tau. I sedih. Jangan sedih. Doa yang kita baik-baik je. Sebab you terlalu muda. You banyak lagi benda yang you kena jalani. Kalau I sorang, I tak kisah. Jangan sedih. Kalau ibu sorang, ibu tak kisah. Ibu dah tua. Ibu nak abang pergi lebih jauh lagi. Dan ibu selalu cakap abang kena pandai. Ya Tuhanku, semoga semua kemelu ini berakhir dengan tenang, ya Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Bantulah aku, ya Allah. Tunjukkan aku jalan keluar dari semua permasalahan ini, ya Allah. Aku tak mampu, ya Allah. Aku hambamu yang sangat lemah, ya Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Andai ada kebaikan yang aku buat selama hidup aku yang kau pandang, ya Allah. Sedekah jariah aku yang kau terima selama ni, ya Allah. Aku minta kau balaslah balik, ya Allah. Dengan kau tunjukkanlah mukjizatmu, ya Allah. Keluarkanlah masalah ini, ya Allah. Tunjukkan jalan daripada semua permasalahan ini. Selesaikanlah, ya Allah, dengan cara aman, ya Allah. Aku dah tak mampu lagi, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Bantu aku, ya Allah. Kasihanilah anak-anak aku, ya Allah. Kasihanilah ibu aku, ya Allah. Terlalu besar tanggungjawab aku, ya Allah, untuk pekerja-pekerja aku, ya Allah. Hmm.